Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, teman-teman di channel saya. Di mana, di video yang kemarin itu, yang pertama, saya sudah menjelaskan sedikit tentang material-material piping, ya, kepada para pemula atau yang baru mengenal piping. Mudah-mudahan, teman-teman bisa mengerti dan sudah ada gambaran ya teman-teman tentang pipa dan alat atau material-materialnya ya nah untuk selanjutnya setelah kita mengenal material pipa kita masuk ke gambar isometrik teman-teman karena nanti isometrik itu kita pakai untuk pabrikasi di lapangan di ini ya kalau kita mau pabrikasi spool itu kita pakai isometrik ya nanti kita pakai di lapangan juga isometrik itu nah ini isometrik itu adalah proyeksi miring 30 derajat ya di mana itu sebagai patokan kita ya nanti nah di sini ada arah utara kemudian ini selatan ini barat ya ini timur nah teman-teman gitu ya nah kita buat isometrik yang sederhana dulu ya teman-teman ya jadi mudah-mudahan teman-teman yang pemula sekali ini ya bisa paham lah ya sedikit nah ini isometrik contohnya ini isometriknya kemudian ada turun kemudian ke sana ya ini ya teman-teman ya ya <tuh> ini gambar isometrik teman-teman ya saya gambar dulu sebentar ya Nah, jadi gambar isometrik ini teman-teman ini lambang yang tadi ada flanges yang sudah yang lalu sudah saya jelaskan flanges ini ini lambangnya seperti ini teman-teman flanges. -teman, Kemudian saya juga jelaskan sudah material elbow. Nah ini melambangnya seperti ini. Ya ini pengelasan, ini pengelasan ini elbow elbow. Kemudian ini ada flanges ya teman-teman. Nah kita pakai di lapangan untuk pabrikasi teman-teman. Jadi ini sebagai patokan arah. Ya kalau kita membuat spool ini arahnya. Sesuai dengan asometrik dan sesuai dengan arah yang ada di sini, nah ya. seperti ini, artinya pipa ini dari utara selatan, ya utara selatan, kemudian turun, kemudian ke arah ke arah barat, ya ke arah barat timur, tapi ini ke arah barat, dia, ya. karena dia ke sana, maka dia arah ke, oh ke, sorry ke timur, ya teman-teman, karena dia ke arah sana, maka dia ke timur, jadi dari utara ke selatan turun, kemudian ke timur. Ya, teman-teman. Nah, jadi kalau di pipa yang sebenarnya nanti seperti ini, modelnya, teman-teman. Ya, nah, seperti ini bentuknya. Ya, nah, jadi kalau kita pabrikasi nanti seperti ini modelnya, nah, di gambarnya seperti ini. Kemudian aslinya yang mau kita pabrikasi itu seperti ini, teman-teman. Ya, ini uh, seperti ini. Nah, Oke, okay. itu arah, ya, teman-teman. Kita pelajari yang paling dasar arah dulu. Nah, nanti di sini di gambar isometrik itu ada ukuran-ukuran, teman-teman. Misalnya, kita buat aja ini 1080. Misalnya ini berapa? 900 misalnya. Misalnya... 850 misalnya ini misalnya teman-teman nah ini artinya dari center elbow yang ini ke bibir plank yang ini itu 1080 teman-teman nah kalau yang ini dari center line elbow ini ke center line elbow yang ini itu 900 ya kalau yang ini sama tadi dari center line elbow ke bibir plane itu 850 ya teman-teman <tuh> nah saya belum masuk ke hitungan ya teman-teman ini hanya masuk ke arah isometric dulu ya jadi supaya teman-teman bisa tahu ya nah, ini sudah tadi sudah arahnya sudah kita tahu bahwa spool yang jadi nanti seperti ini Nah, ya, kemudian di isometrik nanti, itu teman-teman, ini ada misalnya angka satu, misalnya. Nah, itu artinya nanti dia, teman-teman, di isometrik nanti ada kolom-kolom, ada kolom-kolom banyak sekali nih, kolom-kolom. Terus ada kolom-kolom, di sini ada nomor satu, dua, dan seterusnya. Ini ada, ini menunjukkan material, teman-teman. Jadi, misalnya, ini nomor satu, dia pakai, misalnya welding neck plank, welding neck plank. Terus kelasnya berapa nanti ada di sini disebutkan semua. Di sini ada disebutkan semua. Misalnya yang nomor satu ini misalnya planjas. Terus di sini oh, jenisnya welding neck. Jadi kita tinggal baca di kolom-kolom ini teman-teman. Oh ini materialnya Terus di sini lagi. Misalnya di sini ada lima misalnya. Misalnya ada lima. <tuh> nah nanti di kolom ada juga teman-teman. Lima misalnya uh, elbows. 90 Nanti eh uh, pipe size-nya ukuran berapa misalnya 4 inci atau berapa inci. Terus judul ada semua di kolom material teman-teman. Ini menunjukkan kolom material ya. Nah, terus di sini ada juga biasanya kalau ada perusahaan tertentu yang di sini juga dia ada sebutkan ESW ini. SW. Artinya dia soft teman-teman ya. Jadi dia di welding semuanya di workshop. Nah, kemudian ada lagi FW nanti dia sebutkan Uh, itu artinya feel well, artinya pengelasannya di lapangan. Jadi sudah diatur sama engineering teman-teman, yang mana yang mau dilas di, uh, di, di workshop sama yang dilas di lapangan tuh sudah ada kode-kodenya sendiri. Ya, nah, itu untuk memudahkan kita nanti. Ya, seperti isometrik ini berarti kita cuman memfabrikasi spool yang ini aja, ya, spool yang ini, ya. Nah itu aja. Nah nanti di sini ada, biasanya teman-teman ada sambungannya ke sini nih di sini ada sambungannya titik-titik titik-titik terus di sini ada nomor ini di sini biasanya. Misalnya uh, 009 terus berat ini line namanya teman-teman. Ini line number maksudnya line number ini untuk melihat line ini ada di mana nanti tapi di plan drawingnya nanti untuk uh, kita erection nanti untuk memudahkan kita erection nanti. Jadi ini gambar yang ini oh ternyata di lain ini dia adanya gitu ya teman-teman isometrik itu ciri-cirinya begini nah, terus di sini juga ada lagi nanti namanya contoh misalnya 910024 misalnya ini artinya di samping sini nanti kelanjutannya ini drawing yang ini teman-teman nanti drawing yang ini nah ini kelanjutnya nanti di sini nanti ya untuk erection di lapangan nanti jadi kita tahu Oh, sambungan ini nanti sepulnya ini gambar drawing-nya, ya. Isometriknya ini, gambar drawing isometriknya. <tuh> ya, kemudian oke. Okay. Di sini, teman-teman, biasanya ini ada elevasi di sini, EL. Nah, ini elevasi artinya ketinggian dari permukaan air laut, teman-teman. Biasanya disebutkan, misalnya, plus minus, misalnya, 1000 misalnya. Ya. Nah, terus di sini nanti elevasinya berapa nanti disebutkan lagi, teman-teman, ini. Elevasi yang di atas ini elevasinya ini berapa misalnya nanti sini elevasinya ya karena ini 900 maka kalau seri ini 1000 ini 1000 kemudian dia tingginya 900 berarti ini elevasinya 1900 nah gitu ya teman-teman L nya saya ya. itu elevasi artinya nah begitu ya teman-teman ini ciri-ciri isometric drawing seperti ini teman-teman oke uh, kemudian material-material juga sudah ada ya teman-teman. Oke. Okay. Di isometrik ini ada juga dia yang rolling teman-teman, yang rolling. Tapi untuk uh, kali ini saya cukup di sini aja dulu ya teman-teman, karena nanti kalau kita rolling nanti agak bingung lagi. Nanti kita masuknya ke ini dulu teman-teman, ke perhitungan juga nanti. Ini 900 ini maksudnya bagaimana nanti nepelnya dipotong, ini berapa nanti kita coba bahas di video selanjutnya. Kemudian nanti kita juga ini belum masuk ke elbow 45 derajat, teman-teman, ya. Nah, ini contoh yang elbow 90 derajat Mas ini ya. Nanti kita masuk ke elbow 45 derajat juga. Oke. Okay. <tuh> Oke, okay, teman-teman, itu dulu ya, teman-teman, untuk kali ini uh, yang kita pelajari. Kita coba-coba ming minggu depan atau di video selanjutnya kita coba-coba masuk ke drawingnya agak sedikit uh, ribet ya teman-teman dia karena ada sudah 45 derajat rollingnya kita coba-coba ya nah, gitu. Jadi kita mulai tingkatkan pelan-pelan ini teman-teman. Jadi saya harap yang teman-teman pemula uh, mudah-mudahan bisa ini dipelajari ya. Ini isometric drawing seperti apa, bentuknya seperti apa, uh, ini arahnya ya untuk sebagai patokan saat kita publikasi nanti. Nah, kemudian ini ada lain numbernya nanti, kemudian ini ada nomor drawingnya. Oke teman-teman, itu aja dulu ya yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Eee, nanti video selanjutnya ini nanti mungkin akan saya buat lagi isometrik yang sudah ada rolling-rolling nya teman-teman. Ya, jadi nanti biar teman-teman paham rolling itu seperti apa, double rolling itu seperti apa. Oke, okay, itu aja dulu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.